Oke, ini ada satu pertanyaan sebagai penjual kopi, apakah kita harus menjadi pencinta atau penikmat kopi dulu gak kok? Soalnya saya kalau minum kopi sering panas dalam. Nah, ini pertanyaan yang sangat bagus, tapi ada satu model pertanyaan yang lain hampir serupa, yaitu apakah saya harus sekolah bisnis, tamatan sekolah bisnis untuk berbisnis kopi? Nah, jawabannya adalah tidak. Kamu tidak butuh menjadi pencinta kopi dulu atau penikmat kopi dulu atau sarjana di bisnis untuk memulai bisnis kopi. Yang kamu butuhkan adalah niat. Ya, jadi itu jawabannya. Nah, saya mau bercerita sedikit tentang teman saya namanya Nofrim. Nofrim ini seorang Q grader, tapi dia nggak bisa minum kopi. Katanya kalau setiap kali dia minum kopi, dia mau asam lambung. Asam lambungnya naik, jadi dia tidak pernah minum kopi. Tapi dia seorang quality control untuk satu perusahaan eksportir kopi yang terbesar di Indonesia. Itu luar biasa banget. Ya, si Nofrim, dia setiap kali cupping, dia speed. Jadi memang tidak wajib untuk diminum. Jadi kalau dia memang udah niat belajar QC, berada di industri kopi, apapun sebenarnya bisa. Ya, tidak butuh bahwa kamu itu harus menjadi penikmat kopi. Cuman kalau kamu penikmat atau punya sertifikat bisnis, kamu punya unfair advantage. Itu jawabannya. Thank you. Minum kopi dulu.